Ya pemirsa, Jatman Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan pengurus Masjid Nurul Iman melaksanakan sholat gerhana bulan total seusai sholat maghrib yang dipimpin Dr. Andes Kiai Haji Sakrani Nasri selaku Rois Jatman. Pelaksanaan sholat gerhana bulan di tengah pandemi COVID-19 menjadikan ribuan umat Islam yang melaksanakannya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kota Banjarmasin misalnya, tampak umat Muslim menunaikan sholat sunnah 2 rakaat untuk bersujud sekaligus penandaan fenomena alam gerhana bulan pada Rabu malam 26 Mei 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah. Salah satunya seperti yang juga terlihat di Masjid Nurul Iman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabarah An-Nahdiyah atau Jatman Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan pengurus Masjid Nurul Iman dengan melaksanakan sholat gerhana bulan total seusai sholat maghrib berjamaah yang dipimpin Dr. Andes Kiai Haji Sakrani Nasri selaku Rois Jatman. Usai sholat gerhana bulan diisi dengan khutbah yang disampaikan Khatib Kiai Haji Muhammad Ilyas yang menyampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya agar manusia takut sehingga ketika melihat gerhana bulan muncul, maka segeralah takbir dan perbanyak sedekah. Selain itu, agar manusia mau mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga gerhana bulan menjadi pelajaran bagi manusia untuk selalu tunduk dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami bersyukur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata pada malam hari ini kita bisa kerjasama, yaitu Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah Provinsi Kalimantan Selatan, itu kerjasama dengan panitia Masjid Nurul Iman. Alhamdulillah dibantu oleh masyarakat, ternyata kita bangga karena kita dapat melaksanakan sunnah Rasulullah. Itu kebetulan malam hari ini kan terjadi gerhana bulan, di mana kita sunnah melaksanakan yaitu salat berjamaah. Alhamdulillah tadi khutbah sudah disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Ilyas kan. Nah, jadi dalam hal ini kita mengajak semua masyarakat agar kita sadar bahwa dengan adanya fenomena alam, perubahan alam, pergantian siang dan malam, termasuk artian kata dengan apapun yang terjadi di bumi ini adalah bahwa adalah kekuasaan Allah. Berarti kita adalah makhluk yang lemah, dhaif, tak berdaya. Perlu kita mengajak, oh mungkin karena akibat bala bencana yang diturunkan oleh Allah, karena akibat kesalahan kita, atau umpamanya kekeliruan kita. Nah, maka kita banyak-banyaklah tobat kepada Allah, banyaklah kita minta ampun kepada Allah. Tadi mengingatkan kita atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai makhluknya adalah sangat dhaif dan lemah, tidak ada punya kemampuan. Maka oleh sebab itu manusia ini perlu disadarkan dengan melalui kita mengingat kepada Allah untuk melaksanakan sholat gerhana, bahwa begitu besarnya matahari, begitu besarnya bulan, mereka artinya sangat taat dan tunduk atas perintah Allah. Maka oleh sebab itu kita sebagai hambanya ini hendaklah juga melaksanakan sunnah Rasulullah SAW seperti melaksanakan salat khusum. Ini adalah salat gerhana bulan, agar nanti kalau kita melaksanakan ini, anak-anak kita, generasi-generasi kita juga tetap untuk mengikuti dan melaksanakannya sampai ila yaumil qiyamah. Karena apabila salat khusum ini tidak dilaksanakan, walaupun ini adalah jarang terjadi, tapi oleh sebab itu perlu kita syiarkan kepada masyarakat agar mereka mencintai untuk selalu berjamaah, karena di sini kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga bertakbir dan juga beristighfar. Bahkan kata Rasulullah itu memperbanyak bersedekah di kejadian gerhana bulan ini. Selain itu, karena masih pandemi, sholat gerhana digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan disiplin 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Rizalia Fandi, Banjar TV.